Selanjutnya Anda menuju ke Bukit Safa untuk memulai sa'i, yaitu perjalanan bolak-balik antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ibadah sa'i ini dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah. Ibadah sa'i adalah rukun haji dan umrah. Jika ditinggalkan, maka ibadah haji dan umrah tidak sah. Dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dihitung 1 kali. Demikian pula sebaliknya. Ketika Anda hendak menuju Bukit Safa, sebelum mulai sa'i, Anda berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. أبدأ بما بدأ الله به ورسوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, aku mulai dengan apa yang telah dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Safa dan Marwah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i di antara keduanya. Dan barang siapa mengerjakan kebaikan dengan keikhlasan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan, lagi Maha mengetahui.